Jadi dulu ada panggilannya Habib, ada panggilannya Sayyid, disingkat jadi Ye, kan gitu kan. Ada juga panggilannya Syarif. Ada Syarif Hidayatul. Itu juga min dzurriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman kalau Habib itu panggilan dzurriyah Nabi dari keturunan Sayyidina Husain, kebetulan yang lewat jalurnya itu jalur Hadramaut begitu. Di Hadramaut jarang orang dipanggil Sayyid, mayoritas panggil Habib. Kalau di Mekah, Abu Yazid Muhammad Malikin tidak dipanggil Habib, panggil Sayyid. Di tempat lain panggilannya Syarif. Bahkan zaman dulu, sebagian yang tadi saya katakan, Sayyid-Sayyid yang dari ibu Jawa itu tidak mau dipanggil Habib atau Sayyid. Tapi disingkat, Maulana Sayyid tapi disingkat jadinya Mas. Iya. Jadinya Mas. Itu dari kalimat Maulana Sayyid. Jadi arti bahasa Jawa kakak itu caca duduk Mas. Ini caca, kakang itu asli bahasa Jawa. Sedangkan Mas itu dulunya loh, itu kalimat dari kalimat Maulana Sayyid, tapi diadopsi wong Jawa saiki kawabe celuk Mas, Mas Fulan, Mas Fulan, Mas Fulan. Bingung sih nyeluk dari ini. Ya. Satu lagi. Opo anake kiai celuk Gus. Ini kan perlu juga tahu gitu ya. Perlu tahu Gus. Itu bahasa Arab Gus itu. Ucok sembarangan sampean bahasa aku ngene ya Gus lho ya. Tak bela Gus ngono Gus tak bela. Jadi kalimat Ghaus. Jadi Nabi Muhammad namanya Ghausul Waro. Apa sih Ghaus? Ahli nolong masyarakat. Jadi masyarakat ini besok kita-kita ini akan ditolong oleh Nabi Muhammad untuk dimintakan ampunan kepada Allah, maka Nabi Muhammad lah namanya Ghausul Waro. Kalau ada kiai punya anak, kan gitu kan? Kiai misalnya jam awan jam loro no, istirahat kiai ini. Merono tamu, tamune nyelono. Tok 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 tok. Jadi kiai ini, "Leh, bukakno leh." Kan gitu. Anaknya maksudnya. "Jong, bukakno, Jong." Kan gitu kan? Dibukakno. Ceklik. Ya. "Wonten apa, Pak?" "Aku pengin iku, aku duwe hajat, aku kepengin ngundang Pak Yai." "Oh, nggih, nggih, nggih. Monggo, lebet." Kan gitu kan? "Bah, bah, wonten tamu, Bah. Jaluk tulung kadhe ngundang." "Ya sing kuwi dhisik, sik, tak tutup dhisik, dilu kongkon ngenteni." Balik mana? Ditemoni, "Pak, monggo Pak, niki-niki teh, niki ngombe ini, monggo, temoni anak ini." Jari tamu ini, "Iki sopo arek pinter ini kok kaya gaut-gaut ngono ya." Karena Bu Muhammad Gautul Waro, tukang nolong nih. Akhirnya anak kiai dipanggil Gaut, Gus. Ngerti? Itu sebabnya. Ngerti artinya Gus? Pembantu. Iya, bantu masyarakat untuk memperantarakan kepada kiai ini. Lek bahasa Madura kacong. Lek bahasa Jawa ini kacung, itu Gus atau ini. Tapi terhormat. Nabi Muhammad, ya Gaut, namanya Gautul wa. Lek kiai ya, bukan gitu. Kata orang Jawa, "Wah, kakek nenek moyang saya itu banyak orang Jawa, campuran saya ini. Ya, ada si ganteng kayak aku ini. Ada, be." Eh, katanya gini, "Ki," bahasa Jawa, "Ki itu orang yang tua. Ki fulan, ki fulan." Yai itu dalam bahasa Jawa kuno itu agung, terhormat, mu'adzom. Jadi ki orang yang tua dan terhormat, dihormati maka disambung jadi kiai. Hah, akhirnya diadopsi oleh orang Indonesia jadilah kiai, maksudnya ulama, aslinya ulama itu kan syekh kan gitu kan ya. Lu kok bisa di Arab-Arab nono? Iya. Jangankan gitu, ustad. Sama kasih tahu ustad. Ada yang jalani ustad di sini ya? Ada ya, banyak ustad-ustad. Itu bahasa Arab kok duduk. Ustad bukan bahasa Arab. Tapi mu'arab. Di Arab-Arabkan ustad itu dari bahasa Persi. Seperti Sayyidina Salman Al-Farisi, itu bahasa Persi. Kemudian mu'arab diarabkan, diadopsi menjadi bahasa Islam.